Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Apa khabar korang semua? Aku harap korang semua sihat walafiat. So guys, kat atas meja aku sekarang ni ada satu produk daripada Mauno, Portable USB Microphone PM461. Dalam this video, aku akan share dengan korang kelebihan produk ni. Untuk siapakah produk ni? Berapa harga dia? Best ke tak best? Aku akan review dia punya audio quality. Korang akan dengar dan korang akan menilai sama ada best ataupun tak. Tapi sebelum tu, kita roll intro dulu. Pertama sekali aku nak ucapkan thank you kepada Mauno kerana sudi menghantar satu produk yang aku rasa sangat-sangat best. Dan sebelum kita unboxing, jom kita tengok dulu luaran kotak dia. Aku suka warna yang dimainkan, warna kuning dan juga warna hitam. Dan kalau kita tengok kat depan dia ni, kita boleh nampak lah gambar mikrofon tu dan juga beberapa information. 14mm large microphone capsule, high speed USB plug and play. Kelebihan produk ni sangat-sangatlah banyak. Antaranya yang paling aku suka adalah plug and play. Mikrofon ni dia tak memerlukan sebarang driver ataupun sebarang software untuk korang pakai. Korang just cucuk je dekat USB, terus boleh pakai. Tapi sebelum tu guys, kita unboxing dulu. Kita nak tengok apa yang korang akan dapat dalam kotak ni, PM461. Jom. So pertama sekali, bila korang buka, korang akan nampak dia punya user manual. User manual dia sangat-sangat nice. Simple je, buku dia kecil dan yang paling aku suka dia berwarna lah. Seterusnya kita akan nampak satu kabel, iaitu kabel USB A to USB B. USB Type B ni selalunya kita akan nampak dekat belakang printer. Banyak printer-printer gunakan USB Type B. Selain tu, dalam box ni juga dia bagi kita satu tripod. Aku suka tripod dia ni, nampak betul-betul solid dan teguh. Lepas tu berat, memang stabil lah. Dan satu lagi, dia bagi kita macam arm untuk pemegang antara tripod dengan mikrofon. Memang nampak nice dia punya arm ni. Dia easy dan dia boleh two way. Maksudnya kat tengkuk dia tu, kita boleh baringkan dia, kita boleh tegakkan dia. Dan last sekali adalah mikrofon daripada Mauno, iaitu PM461. Dan kalau kita tengok mikrofon ni, dia tak ada tempat bateri dan dia tak memerlukan power. Dia just menggunakan USB sahaja. Dan depan dia ni kita boleh nampak dia ada gain control. So kita boleh kuatkan dan juga slowkan dia punya kemampuan mikrofon tu. Sangat-sangatlah simple dan mudah. Harga dia guys dalam RM130 sahaja korang boleh dapat mikrofon ni. Selain tu, dia sangat-sangatlah mudah untuk digunakan, iaitu just plug and play je. Dan kemudian dia ringan, suara jelas, didatangkan dengan tripod, dia ada gain control dan dia tak memerlukan sebarang bateri dan juga tak perlu nak install software. So just plug and play, terus boleh pakai. So kesimpulannya bagi aku, produk ni memang sangat-sangat sesuai untuk korang yang suka buat voice over ataupun streamer, dan juga kepada cikgu-cikgu ataupun trainer ataupun korang student yang belajar online. Sekarang ni banyak PDPR kan, daripada rumah. Kita memerlukan satu mikrofon yang sangat-sangat simple dan mudah. Tak perlu nak complicated, just cucuk USB terus boleh pakai. So bagi aku, ini adalah pilihan yang terbaik. Untuk pembelian, link semua ada di bawah, aku ada sediakan. Dan penghantaran diorang sangat-sangatlah cepat. Korang mesti tertanya-tanya, mana mikrofon tu kan? Sebenarnya aku tengah gunakan sekarang ni. This is it guys. Daripada awal video tadi sampailah ke sekarang, audio yang korang dengar tu adalah daripada Mauno MP461. So apa pendapat korang dengan audio quality dia? Korang sendiri dah dengar daripada awal video sampailah ke akhir video. So korang sendiri boleh menilai sama ada korang nak beli ataupun tak. Cumanya ada satu benda yang aku belum test, iaitu distance. Kita tengok selalunya kalau macam kita buat kerja, kita akan cakap macam ni lah. Okay, komputer kita dan kita buat online ke apa. Tapi sometimes kita memerlukan jarak yang jauh juga untuk guna mikrofon. Contohnya kalau aku jauhkan ke depan sana, korang sendiri akan dengar dia punya kualiti audio macam mana. Sekarang ni aku menggunakan controller dia. Kalau korang tengok, tak adalah sampai full. Dia macam dalam 80%.
So ini adalah jarak aku dengan mikrofon ni, kira macam satu jengkal macam tu. Aku akan tolak perlahan-lahan ke depan dan kita akan dengar dia punya audio quality. Test 1, 2, 3. Test 1, 2, 3. Satu jengkal setengah. Test 1, 2, 3. Dalam dua jengkal. Test 1, 2, 3. Test 1, 2, 3. So sekarang ni jarak aku dengan mikrofon ni lebih kurang dalam tiga jengkal. Aku tak tahulah ngam ke tak ngam, okey ke tak okey. So guys, aku rasa itu saja perkongsian aku untuk kali ni. Aku harap dengan ada video ni membantu sedikit sebanyak keputusan korang dalam mencari mikrofon yang sesuai untuk korang buat kerja ataupun untuk korang belajar ataupun untuk korang yang mengajar. Thank you again kepada Mauno kerana sponsor this video. Kita akan jumpa di next unboxing. Barang apa daripada Mauno juga, mikrofon juga, model lain. So itu saja guys. Apapun, thank you again. Kepada korang yang belum subscribe, boleh tekan butang subscribe dan klik bell notification. Pada korang yang dah lama support and stay on this channel, thank you so much. Kita akan jumpa di next unboxing guys. Assalamualaikum.